kasih ya, Pak, mainannya. Iya, sama-sama. Papi main kapal-kapalannya di sana ya. Iya. Belpa, Dinda, antar api ya. Ya udah, Belpa juga sekalian main perahu-perahuannya. Ya udah, kalian hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita main santang aja ya. Epan yang jadi raja. Ayo, Sweet. Sweet. Nah, kita kalah. Ayo, Ima, kita jaga. Ayo, Ali. Kita jalan. Udah, Ima, di situ. Ayo. Ya, kena. Ali kan. Ali kena. Aku di belakang ya. Kalian jaga. Ayo, Ima. Sana, Ima. Ima ke sana. Ayo. Satu, dua, tiga. Ima, hati-hati. Ima, hati-hati. Kena. Kena nggak? Kena. Nah, itu teman-teman. Ya udah, kita ke sana yuk. Ayo. Nah, teman-teman, Api punya mainan baru nih. Mainan apa, Api? Ini aku dibeliin kapal-kapalan sama Bapak. Ini kita juga dibeliin mainan perahu-perahuan sama Bapak. Alah, kalian palingan beli mainan itu di pasar. Terus harganya murah. Ih, kakak nggak gitu. Wah, bagus banget, Api. Ayo kita main kapal-kapalannya di air. Yaudah, yuk. Yuk. Ayo, Li. Yuk. Wah, sapi jatuh. Yang lainnya pada kesana. Yaudah deh, aku kesana aja. Nah, teman-teman, aku ikutan dong. Yaudah, sini, Ria. Bapak, mana perahu-perahuannya? Ini Epan, tapi aku nggak tahu cara nyalainnya. Yaudah, biar Tata aja yang nyalainnya. Ayo, Pi, kita turunin. Panas. Jangan banyak bergerak ya. Wah, Dinda, kapalnya bagus banget. Iya, Dinda, kapalnya bagus banget. Wah, bagus. Wih. Ayo, ayo. Ya Allah, aku besok sekolah. Tapi gak ada Bapak. Terpaksa aku pergi sekolah sendirian. Coba aja ada Bapak. Pasti besok aku diantarin sama Bapak. Eh, Bu Meli, itu kayaknya si Yana lagi sedih deh. Gak tahu, Tetia, coba aja tanya. Yana, kamu kenapa? Hah, aku udah makan kok, Tetia. Yana, kamu kenapa? Yana lagi sedih, Tetia, soalnya besok Yana pergi ke sekolah gak ada Bapak. Emang Bapak kamu gak pulang, Yana? Hah, apa, Bu Meli? Emang Bapak kamu gak pulang? Enggak, Bu Meli, kemarin kan baru pulang, sekarang lagi kerja. Ya udah, kamu jangan sedih, kamu kan mau masuk SMP, jangan cengeng. Iya, Yana kan udah gede. Iya deh, makasih ya Tetia, Bu Meli udah bikin Yana tenang. Iya, Yana, semangat ya sekolahnya. Bu Meli mau pulang dulu sama Tetia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu Pak Jeko. Pak Jeko, lagi ngapain? Pak Ade, ini Pak Ade, saya lagi pesan cilok, lagi nunggu. Oh, gitu. Pak Ade, besok si Aldi dianterin sekolah nggak? Iya sih, Pak Jeko, dianterin. Tapi cuma sehari doang, kesananya mah nggak. Emang anak-anaknya Pak Jeko nggak dianterin? Iya, Pak Ade, anak-anak saya juga minta dianterin. Tapi saya malu, suka digodain ibu-ibu. Namanya juga Duren, Pak Jeko, duda keren. Pak Ade bisa aja. Ya udah, besok kita bareng aja ya, ketemuan di jalan. Ya udah, iya Pak Ade. Dinda, besok berangkat sekolahnya bareng yuk. Ayo, tapi nanti kamu nyamper aku ya. Iya. Dinda, aku pulang duluan ya. Iya, hati-hati ya Hilma. Iya. Sini Api, sepatunya dipakai sama Teteh. Mana satu lagi? Udah kan? Udah, Pak. Dinda, Api, udah siap? Udah, Pak. Bapak udah diantarin. Udah, nak. Ayo, kita ke sekolah. Aldi, sini Bapak pakein dasinya ya. Ya.
Bapak nganterinnya hari ini aja ya. Iya. Soalnya kan hari pertama masuk sekolah. Besok Aldi berangkat sekolahnya sendiri. Iya. Dah. Duh, si Aldi udah TW belum ya? Aldi udah siap? Siap, Pak. Yuk kita berangkat. Assalamualaikum, Pak Aldi, Aldi. Waalaikumsalam. Aldi pergi sekolah bareng yuk. Yaudah ya, Evan. Evan, emang bapaknya kemana? Kok nggak nganterin kamu sekolah? Bapak lagi di Cikampek, jadi aku nggak dianterin. Oh, ya udah. Ayo kita berangkat bareng. Yuk. Ya, Aldi, Evan. Ya. Dah, aku berangkat dulu, takut kesiangan. Duh, males banget sih, udah mulai sekolah lagi. Mana masih ngantuk. Kakak jangan males dong, sekolahnya semangat. Ayo, kalian udah siap belum? Udah, Mi. Udah, Mi. Mi, mana bekalnya? Bekal-bekal aja berangkat dulu. Ah, aku mau ke warung, ah. Eh, Tatia, mau kemana? Eh, Pak Jeko, enggak. Saya mau ke warung, Pak. Ini anak-anak mau masuk sekolah, ya? Oh, mau ke warung. Iya nih Tetia, saya mau ngantar anak-anak sekolah. Kan hari ini anak-anak masuk sekolah lagi setelah libur panjang. Wah, semangat ya buat Dinda sama Api. Ini juga Api mau masuk TK ya. Belajar ya yang benar biar pinter. Iya Tante Tia, makasih. Ya udah Tante Tia, saya mau ngantar anak-anak dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Aldi, Evan, takut kesiangan. Iya, eh, Pak Ade. Eh, Pak Jeko udah siap. Ayo kita berangkat bareng ke sekolah. Ayo, Pak Ade. Yuk. Yuk. Ayo, Ria, Ima, cepetan nanti kesiangan. Iya dong, Mi, bentar, sabar. Tuh, tuh, tuh. Ada Pak Jeko sama Pak Ade, kita bareng aja yuk. Ayo. Yuk. Pak Jeko, Pak Ade, tungguin bareng dong. Ayo, Bu Meli. Ya. Wah, Ria udah SMP ya? Iya, Pak Ade, udah. Awas, semuanya, awas! Astagfirullahaladzim. Yana! Yana! Maaf ya semuanya, soalnya Yana takut kesiangan. Yana duluan ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, si Yana, kesiangan apanya kita aja masih di sini? Ya, Bu Meli kayak nggak tahu aja si Yana. Kalau nggak gitu, bukan si Yana namanya. Iya, Bu Meli. Si Yana kan tahu sendiri, orangnya aneh. Yaudah, yuk kita berangkat. Iya. Hati-hati, Aldi. Wah, tiga. Makasih Tante Tia. Oh, ke warung. Iya nih Teh Tia. Saya mau ngantar. Oh, ke warung. Ih, jangan berisik, ih. Ulangin. Oh, ke warung. Iya nih Teh Tia, saya mau nganterin anak-anak sekolah. Kebetulan. Oh. Kan ya, ya Allah kan. Ria, lupa. Ria, Ria, Ria. Aduh, males banget sih mulai. Mas.
3. Ali udah. Lu jadi ke distrik deh ya, kenceng banget. Aldi, sini pakein. Ya deh, makasih ya Teti ya, Bu Meli udah bikin janda tenang. Halo Una. Halo Una. Ya deh, makasih ya Bu Meli, Teti ya. Ya deh, makasih ya Teti ya, Bu Meli udah bikin janda tenang.